Assalamualaikum, ayah bunda, teman-teman, guys, semuanya. Lihat nih, sekarang Bewi sudah sampai di Museum Angkut Kota Batu. Guys, ini adalah salah satu museum yang terkeren di Indonesia loh. Isinya berbagai macam kendaraan, mulai dari kendaraan kuno hingga yang canggih. Guys, semuanya ada di sini. Wah, pokoknya keren banget deh. Lihat tuh ya. Selalu ikuti Bewi ya, guys. Mari kita jelajahi Museum Angkut Kota Batu. Guys, di belakang Bewi sekarang ada helikopter kepresidenan pertama milik Indonesia. Loh, ini adalah helikopter untuk Presiden Soekarno saat itu yang diberikan oleh Presiden Amerika John F. Kennedy, guys. Dan di sebelahnya ini ada salah satu mobil milik Bung Karno. Keren kan? Sekarang Bewi sudah berada di lantai 2 nih guys. Bewi mau ajak kalian untuk melihat pesawat kepresidenan dan Apollo View. Mari guys. Guys, Bewi saat ini sedang di menara Apollo View guys. Itu di belakang Bewi ada roketnya. Dari Apollo View ini kita bisa melihat pemandangan Kota Batu, guys. Tapi sayang, karena hujan, jadi Bewi tidak bisa naik ke Apollo View-nya, guys. Maaf ya, ayah bunda semuanya ya. Ayah bunda, sebelum naik ke replika pesawat kepresidenan, ternyata di lantai 2 ini juga ada apa ya, seperti teras. Di sini kita bisa melihat pemandangan Kota Batu juga guys. Bewi sudah berada di lantai 3 nih guys. Ini adalah pintu masuk ke replika pesawat kepresidenan Republik Indonesia. Yuk kita lihat ya. Ini adalah pesawat yang digunakan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden untuk bertugas baik ke luar negeri maupun di dalam negeri. Ternyata begini ya situasi Bapak Presiden kalau lagi dalam pesawat. Guys, ayah bunda sekalian, inilah dia penampakan dari pesawat kepresidenan Republik Indonesia. Warnanya khas ya guys, warna biru muda. Bagus ya. Yuk, ikuti Bewi lagi ke tempat lainnya. Bewi kembali ke lantai 2 nih. Di sini dijelaskan sejarah pertama kali diadakannya Formula One hingga sekarang. Ada juga simulasi mengendarai mobil Formula 1. Seru ya? Sekarang Bewi memasuki kawasan Kota Tua. Ini adalah diorama dari
Jakarta Tempo dulu. Ceritanya ini ada di Pecinan, daerah Kota Tua. Guys, lihat ini latarnya. Seperti oriental-oriental gitu ya. Keren banget. Memang Indonesia adalah akulturasi dari berbagai kebudayaan. Salah satunya adalah kebudayaan Tiongkok. Memang Indonesia sangat kaya akan berbagai budaya ya. Mari kita bersyukur. Nah, ayah bunda, saat ini Berry sedang berada di diorama Sunda Kelapa, yaitu pelabuhan tua di Jakarta atau di Batavia. Lihat ini ceritanya, situasinya itu berada di pelabuhan. Keren deh, kayak beneran loh. Oh, ini ada gudang Batavia. Kita lihat ada apa isinya ya. Ayah bunda, teman-teman semuanya, ternyata di gudang Batavia ini menyimpan banyak koleksi mobil-mobil mewah tempo dulu. Pokoknya mobil yang keren-keren banget. Guys, nih baru kasih unjuk ya. Sekarang ini Berry berada di kawasan Amerika. Guys, kawasan gangster. Lihat deh, keren banget ya daerahnya. Kita berasa di Amerika beneran. Sekarang Berry sedang di kawasan Eropa. Berasa di jalan betulan nih. Bagus sekali ya suasana malam di Eropa. Sekarang Berry sedang berada di kawasan Inggris Raya nih guys. Hujan guys. Nanti kita lihat Istana Buckingham ya guys ya. Wah guys,
Hujan besar nih guys, istana Buckingham-nya. Seru ya guys, bagus hujan-hujan. Saat ini Barry berada di dalam replika Istana Buckingham nih guys. Wow, ternyata begini ya rasanya jadi pangeran dan ratu Inggris. Ayo kita lihat guys. Saat ini Barry sedang berada di wilayah Las Vegas. Hah, lihat nih, di belakang Barry ada mobil panjang sekali. Namanya mobil limousine Hummer. Ada mobil Batman juga, loh. Ada bed, keren sekali. Demikianlah perjalanan Barry di Museum Angkut Kota Batu. Barry jamin ini adalah salah satu museum terbaik di Indonesia. Demikian episode kali ini. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.